Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan bagaimana cara pembuatan tetesan air dengan menggunakan pena. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Dan bagi yang belum, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda agar channel ini semakin bermanfaat untuk kedepannya.